Okey, berkelakuan baik satu. Yang kedua, kita memuji pelanggan kita. Okey, kita memuji jangan nampak sangat. Jangan kita nampak macam bodek ke apa kan. Customer tahu, ini nak puji-puji ni mesti ada apa-apa. Jadi kita memuji secara tidak langsung. Yang pertama, kalau baju lawa, kita jangan puji, baju lawa bang, mana beli? Terus tanya bang, bang, baju beli dekat mana eh? Customer akan tanya, kenapa? Kata, lawa lah bang. Kata, itu kan memuji secara tidak langsung. Yang kedua, kalau contoh rumah, rumah kita tanya, bang, siapa dekor bang rumah ni? Customer tanya, baru customer tanya, okey tak? Mesti cakap, bang, padu bang, lawa bang, kemas bang. Macam tu, memuji secara tidak langsung. Jadi macam-macam cara lagi kita boleh puji customer lah. Secara tidak langsungnya customer akan bagi feedback yang baik kepada kita. Okey, selamat mencuba.